Sekarang kita akan merakit Lego Classic Space 920 Alpha One Rocket Base. Lego 920 Classic Space ini ada base plate-nya lagi. Ada apa? Ini base plate-nya kayak gini. Ini 32 kali 32 ukuran base plate-nya ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi ada kendaraan ini, apa kayak semacam isi bahan bakar entah apa ini. Saya bangunannya ada 3 minifigures. Kayak begini. Ini hanya 12 langkah aja gini, Kak. Ada beberapa sub langkah. Jadi ini cepat sekali kerjakannya ya. Bukunya pun tipis, hanya beberapa lembar. Dimulai dari bikin si bugi sama pengangkut tangki ini. Nah, ini yang pertama kan bikin buginya dulu. Ambulan. Ambulans. Iya. Tahu dia biasa lah. Tapi bukan dari sini. Udah terlalu tua. Tadi apa kendaraannya udah selesai dirakit kan? Ini kendaraannya di Lego yang 920. Sekarang ini sih roket base-nya, Alpha One Rocket Base. Nah, inilah roket base-nya. Perakitannya sederhana aja ini kan. Sekarang ini udah masuk langkah ke 10. Ini karena bukan apa ya, karena bukan teknik juga, jadi memang nggak terlalu rumit. Di sini yang jadi masalah adalah contoh ini, lihat nih, langkah ke 10. Part apa yang digunakan itu nggak muncul di situ. Jadi ya kadang kita harus seraba-raba juga. Maksudnya harus teliti di plototin si langkah 10 ini apa part yang beda sama sebelumnya. Kalau enggak ya kelewatan, terlewat. Tapi kalau di sini sih ya terlewat juga gampang sih, nggak susah amat. Lego 920 Alpha One Rocket Base Classic Space ini udah selesai dirakit. Ada 3 minifigures, 2 warna putih, 1 warna merah.
ininya bisa berputar, sudutnya bisa dirubah-rubah. Kalau tadi yang kemarin yang itu kan nggak bisa ya, waktu lalu itu. Kalau ini bisa.